pemirsa Tribun Jogja. Saat ini saya Hanif Syaryo, reporter dari Tribun Jogja, sedang berada di Stadion Sultan Agung Bantul jelang pertandingan lanjutan Liga 1 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Pertandingan yang akan digelar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini mempertemukan dua tim yang dari segi peringkat mungkin tidak terlalu jauh. Dan apabila Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan pada malam hari ini, tim berjuluk Maung Bandung ini berpeluang menggeser Persija dan kembali ke posisi kelima. Belum mulai bang, mulainya jam 18.00. Saat ini pemain Persib dan Persita Tangerang sedang menjalankan pemanasan, melakukan pemanasan. Dan pada pertandingan malam hari ini, Persib Bandung tidak akan diperkuat dua pemain asingnya, yang tentu saja menjadi titik lemah dari tim asuhan Luis Milla, karena kedua pemain yang absen memiliki peran cukup vital bagi Maung Bandung, yakni David Da Silva, sang top scorer, dan gelandang asing asal Jepang. Ada yang nonton bola enggak? Enggak ada, kosong. Stadion kosong. Hanya panpel, kemudian teman-teman dari media yang bisa datang masuk ke area stadion. Kosong, tribun kosong. Dalam pertandingan melawan Persita, Persib Bandung akan mengandalkan ketajaman dari penyerang Ezra Walian. Kemudian ada juga Ciro Alves. Sementara dari kubu Persita mengandalkan Ramiro Vergonzi. Pemirsa Tribun Jogja, yang mungkin akan menarik selain absennya dua pemain dari Persib, yakni oke.